Jawa Tengah betul-betul menyiapkan untuk antisipasi corona ini. Sekarang. Protokolnya sudah fix ya? Sudah. SOP-nya sudah masuk ya lewat. Jadi kalau iya pasti dibawanya ke sini ya. Iya. Pasti dibawanya ke sini. Ada gejala ke sini, kalau enggak yang screening nanti di Aster. Oke. Kan ada yang beberapa yang segini. Jadi terima kawan anuannya dari Malaysia. Sukarela dia seperti itu dibawa ke sana. Oke. Khusus Pak. Tapi kalau dibawa dari luar dia masuk ke sini. Ini terus kemudian kita ke sana. Ya, ke sana, tapi kalau sudah ada komunikasi dari rujukan, itu sudah langsung ke isolasi, langsung tidak mampir ke sini. Kan kalau yang ini datang sendiri mesti lewat sini karena kita kan enggak tahu. Kalau dia datang sendiri lewat sini kan dianalisis. Kan datang biasanya gini ya, kita ya, panjang ya, bebas, ya. Kadang tapi dia sudah pakai masker kalau orang yang saat ini ditanyain dia datang dari daerah endemi apa enggak, kalau endemi langsung ke sana. Langsung gitu. Nanti kita tunjukkan ke sana. Iya. Kira-kira begitu. Oke. Kalau dari sini, sini dulu Pak, tunggu. Lewatnya nggak boleh lewat sini. Makasih ya. Udah kerja. Ini apa, maskernya? Maskernya. Namanya. Kalau yang ini. Oh, ini sudah buatan kita ya? Iya, kalau yang ini, yang dicuci ini sama. Ini sepatu bootnya pakai ini pun. Buang semua. Ini ya dibuang. Ini yang dibersihkan. Ini sepatu boot aja. Ya. Pak Tubut, Pak Tubut cuma berdua ini ya. Oke, sekarang kita siapkan itu ya. Ya. Anda aja Mas dicari. Ya, alamatnya di mana? Maksudnya biar kita secara administrasi nanti siap. Jadi seandainya kondisi darurat, kita mesti ini on call. Kita nggak dapat, itu ada tindakan. Tindakan itu semuanya ya. Ini mesti gubernur yang bicara. Ya. Gubernur bicara dengan menteri, gubernur bicara dengan menteri perindustrian. Berbicara dengan Menteri Perdagangan atau langsung sama Pak Presiden, ini mesti dikeluarkan. Jadi kita nggak pernah tahu, tapi siap-siapnya itu biar masyarakat semuanya tenang. Jadi kita masuk ruang isolasi yang ada di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Jadi sudah disiapkan biro direktur, dokter semuanya, dan kita akan lihat ya situasinya. Beliau dokter parunya. Oh, dokter parunya. Ini ya, Bu. Dokter parunya sudah standby dan kita akan masuk ngecek untuk ruang isolasinya. Insya Allah kita siap. Kita mandi. Ini kamar mandi dari sana, mandinya di sini. Untuk pembersihan, Pak. Ini kamar mandinya. Ini kalau dari sana, Pak. Akhir, kalau kita baru masuk, lewatnya sini-sini. Sini. Sini. Ini ada locker, lockernya ini tempatnya double. Bisa lewat sana, bisa lewat sini. Ini ganti, baju kita ganti, semuanya ganti ini. APD. Jadi baju kita yang ini apa? Ditaruh sini. Jadi nanti bisa ada sepatu. Iya, ada sepatu. Ini masuk sini. Ada mantelnya semuanya. Ini mantel yang berukut. Iya. Yang nutupi seluruh ini. Dan kemudian ini ada helmnya supaya jadi mata tidak kena. Di samping itu ada kacamatanya juga. Ini ini ada kacamatanya model Google. Kacamata Google untuk ini, dan ini memang yang bisa dicuci ya. Iya. Ini yang dicuci, yang tidak dicuci. Google dicuci, sepatu dicuci, yang lain langsung dimusnahkan. Langsung gitu ya. Kan ya. Itu orang enggak apa-apa masuk kosnya, Pak. Masuk aja. Ini nanti baru lepasnya bajunya, yang mantel itu masuk sini, kita keluar sana mandi. Terus sekarang untuk ruang isolasinya mana aja? Ini satu dua. Ini sama ini. Dua. Cadangan ya, kita di sini. Cadangannya satu, dua, sudah ada dua ruang isolasi yang siaga. Terus cadangan kita ada 6 ada sama sebelumnya 4. 4. 10 bed. 6 bed sama 4. 2 kamar. Satu isinya 6, yang satu isinya 4. Oke. 10 bed. Bertekanan negatif. Yang tekanan negatif cuma ini. Tekanan negatif ini. Tekanan negatif itu udara yang dari dalam enggak bisa keluar. Jadi nanti dia masuk exhaustnya. Jadi ini khusus supaya tidak menular. Oke. Ya, kalau yang itu ruangan biasa. Itu enggak bocor-bocor lewat gini-gini. Enggak, ini ada karetnya. Hah?
sudah pintunya ini didesain kalau nutup sudah anu sendiri. Oh, ada apa? Ini ada seal semua ya? Iya. Ada sealnya ya. Iya. Oke, terus kita ke sana. Terus untuk nomor jenazahnya. Nah, ini kalau nanti jenazahnya khusus. Oh, sudah perlu masuk ke sana. Sudah dikafani di sini, mandi di sini, okay. Itu sudah. Jadi semua selesai di sini. Iya. Langsung keluar. Okay. Nah, situ ya. Jadi insya Allah rumah sakit kita siap di Jawa Tengah. Ini contoh aja dari Muwardi. Semua SOP sudah siap, tenaga medisnya siap, peralatan siap. Jadi insya Allah kita tidak menginginkan, tapi Jawa Tengah betul-betul menyiapkan untuk antisipasi corona ini. Sekarang kita jalan. Bapak Ibu yang sekarang batuk siapa ngacung? Yang sekarang batuk? Ada ya? Ini sama dua. Ada yang batuk? Kenapa? Ada yang batuk? Yang batuk siapa? Oh ngacung, yaudah situ aja. Yang batuk, yang pilek pakai masker ya. Oke? Okay. Yang tidak batuk, tidak pilek, badannya sehat gak apa-apa. Gak usah sibuk cari masker. Kalau maskernya habis, beli masker tumpuang. Terus kalau bapak ibu panas-panas, demam, batuk, pilek, segera periksa ke dokter. Merasa panik, tidak usah belonjo oke-oke. Begitu ya orang-orang. Cuci tangan menggunakan sabun antiseptik itu jauh sekarang lebih baik. Istirahat yang cukup, olahraga, makan bergizi, itu insya Allah akan kuat. Mudah-mudahan masyarakat menjadi paham sehingga tidak panik. Gak usah beli bahan makan banyak ya, beli masker banyak, gak usah. Tadi malah dari dokternya, kalau kamu susah cari masker, berilah kain kasa. Beli kain kasa, dilipat menjadi 4 lapis, dibuat sendiri. Itu bisa dicuci dengan sabun, dipakai lagi buat sendiri. Jadi anjuran dokternya itu bagus, maka gak usah repot gitu. Dan kalau kamu sehat betul, gak usah pakai masker, gak apa-apa gitu ya. Tapi kalau wahingnya bersin, batuk, tolong ditutupi. Sekarang laporan ada berapa ya? Kurang lebih? Semuanya 26, tetapi yang 21 sudah dinyatakan bukan dan sudah pulang. Sekarang 5 yang di dalam. 5? Di aku rumah sakit Banyumas, 1. Yang lain di Karya. Berarti yang terbaru apa itu? Yang terbaru 1 di Banyumas. Yang Banyumas 1 itu aja. Jadi dan kita umumkan, tidak ditutup-tutupin, nggak usah ngeri gitu. Dokternya siap, dokternya canggih-canggih, kok SOP-nya ada kok gitu ya. Biar masyarakat sekali lagi jangan panik. Saya pastikan hari ini ternyata rumah sakitnya siap betul, ya. Saya menghimbau dulu deh. Yang penting tolong jangan timbun ya. Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain yang hari ini orang pada cemas, jangan. Ya, saya lagi mau dorong agar pabrikan memproduksi lebih banyak lagi. Kita akan ngomong agar kita bisa mencukupi kebutuhan itu. Apalagi kalau terjadi kayak Boyolali, Magelang, Klaten kemarin ada letusan Merapi, itu masker dibutuhkan juga gitu ya. Jadi kalau itu kesulitan kan tambah repot. Maka tolong jangan timbun ya. Kalau nanti timbun, saya akan ajak aparat penegak hukum. Jadi sudah saya ingatkan dulu ya.